terlebih dahulu cara mencuci tangan yang baik. Sisinya lama baju hingga ke atas ibu. Lepaskan semua benda yang ada di tangan seperti gelang dan cincin. Simpan pada tempat yang aman. Tuangkan air dari gayung. Basuh tangan hingga ke siku. Pakai sabun hingga membusak. Bersihkan kembali sabun. Lalu simpan. Bersihkan terlebih dahulu telapak tangan, punggung tangan saling bergantian, sela-sela jari tangan, tangan mengunci. Bersihkan ibu jari beserta jari lainnya saling bergantian. Ibu diputar ke telapak tangan saling bergantian, pergelangan tangan hingga ke siku saling bergantian. Basuh hingga busanya menghilang. Lalu keringkan pakai handuk. Tujuan mencuci tangan, membersihkan tangan dari kotoran dan mencegah bahaya penularan. Cuci tangan selesai. Ibu, kami minta izin untuk memakai APD, apa nggak boleh? Selanjutnya pelaku memakai APD. APD yang digunakan seperti masker. Selanjutnya pelaku memakai celemek. Cara memakai celemek, pegang tali penggantung celemek dan masukkan melalui kepala. Kedua tali sisi kiri dan kanan diikat pada bagian belakang tubuh pelaku dengan ikatan yang sudah dilepas. Saling bergantian. Tujuan menggunakan celemek melindungi pakaian dari kotoran dan mencegah bahaya penularan. Mbak, kami minta izin untuk mengganti alat tangannya, apakah boleh? Terima kasih Mbak. Nanti ya. Ini siang, tangannya belum selimut yang kotor. Mbak, apa kau bisa bangun sendiri? Mari saya bantu. Pelan-pelan ya Mbak. Ini siang Mbak, kakinya hati-hati. Silakan pegang pundak saya Mbak. Pelan-pelan, injak kaki saya Mbak. Siapa Mbak? Hanya Mbak, kau seluruh penyelok. Siap laksanakan. Mbak, apa yang pusatnya Mbak? Apakah tidak pusing? Sebentar ya Mbak, kami akan memesakan alat temunya. Lipat kembali dengan menggunakan lipatan diagonal. Tujuan memakai lipatan diagonal supaya lipatan spray terlihat lebih rapi. Lalu pakaikan perlak dan alas perlak. Pakaikan juga sarung bantal. Mbak, apa kenapa rasa pusing? Kalau boleh tahu, Mbak sakit apa? Asam lambung. Sudah berapa lama Mbak di sini? Mbak sudah makan belum? Sudah sarapan? Sudah minum obat belum, Mbak? Tunggu sebentar ya, Mbak. Kalau misalnya pusing,
akan menyamari. Silakan pundak-pundak saya, Mbak. Pencet kaki saya. Hati-hati, Mbak. Silakan, Mbak. Lalu pasangkan selimut. Lipat selimut dengan menggunakan lipatan diagonal. Tujuan memakai lipatan diagonal supaya lipatan selimut terlihat lebih rapi. Lalu mencuci tangan kembali seperti yang telah dilakukan.